second time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Normal. Langsung gila langsung. Gila otomatis kabeh. Nggih. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan mesin cuci yang terjadi error pada modulnya seperti ini, tertulis Vini ya. Ini untuk mesin cucinya tidak bisa dioperasikan pada sistem. Kita harus mengecek langsung saja, dapat mengecek di bagian water level. Oke, kita dapat membuka untuk bagian tutup belakang seperti ini. Pada bagian water level berada di bagian belakang, bisa dicopot dan kita lihat. Kita akan periksa untuk water levelnya. Oke, seperti ini ya, kita buka untuk water level. Dicongkel ke Rodri, orang nyolok ya. Juga no dreamin, iya tidak. Aku cermin aja tak kena. Ah, menjawab murah apa neng? Tengah. Ganti we. Di we di sorki langsung we. Sepertinya pada bagian water level terjadi menjamur, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Terlihat di bagian tengah seperti ini ya. Untuk soketnya biasanya pada water level seperti ini sudah keropos ya. Percuma nanti kita akan mengganti saja sekalian, dan nanti kita akan menyordel. Oke, kita akan mengganti menggunakan yang baru, karena kalau kita memakai yang lama biasanya tidak akan tahan lama karena bagian soketnya sudah menjamur. Paling tidak akan lama akan mati kalau kita pasang. Biasanya terjadi jamur ini bisa disebabkan karena air. Oke, kita akan mengganti dengan yang baru sekalian biar mantap, biar pelanggan lebih puas. Oke, kita coba mengecek untuk tekanan udara, sepertinya oke. Dan kita akan menyordel untuk soket pada bagian water level yang baru biar lebih sempurna, karena kalau kita menggunakan soket kemungkinan nanti akan menjamur kembali. Oke, bisa diperhatikan untuk water level yang lama seperti ini terjadi menjamur. Kalau kita pasang percuma, nanti takutnya dapat komplain kita nanti di suatu saat kalau terjadi masalah lagi. Oke, kalau kita mengganti yang baru lebih puas dan lebih mantap. Kita tinggal menyordel untuk water levelnya. Oke, bisa kita saksikan untuk rekan-rekan. Ping hijau di sini ya. Ping warna.
sendiri recording. Iki tutup ya. Pasang di sini, ngun baju ini. Hati-hati, jangan sampai patah. Ayo, ini kan kue patah. Maksudnya hati-hati. Kan dipasang di sini, lagi dipasang. Ini dipasang di sini, posisi ini gue lagi dipasang. Gue pengen orang rubah namanya. Ini yang ngisar, ini. Masa ini yang dua. Indi tak kencang saja. Kalau apa indi di buat ni? Ia putar. Putar buka, buka ke sini, ke sini lah. Ini colok. Colok. Boleh mas. Okay, setelah airnya tu kita. Ganti dengan water levelnya seperti ini ya. Sepertinya sudah sempurna ya. Pada bagian mesinnya sangat mudah sekali untuk rekan-rekan triknya. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kita berikan trik-trik lain. Dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Ini cukup pas, pas-pasan. Kalau ngambil sana kan full sampai sini. Nah, ini kalau ini kan ditambahin mana? Kalau pam ini ditambahin mana? Gue ke air naik. Tapi manual. Kalau otomatis ya mau dari pertama kosong. Di sana banyunya jadi tetap dihitung level 2 gitu. Yes. Balik. Been through a lot of pain. Some things are not the same. I still want to go, but I'll be okay. I'll move on. Ambo dia, lu tinggal dia. Nah, sama sekarang langsung. Gila, sama gila, sama mati kafe.
all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.